لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para perindu Baitullah, alhamdulillah setelah beberapa hari berada di kota Nabi di Madinah dengan sejumlah aktivitas ibadah dan city tournya, akhirnya dengan perasaan haru dan sedih terpaksa kami meninggalkan kota Nabi yang penuh kenangan ini. Karena kami harus menuntaskan perjalanan ibadah umroh kami dengan agenda selanjutnya, yaitu ke kota Mekah. Nah, sebelum ke kota Mekah, kami singgah dulu di Masjid Bir Ali untuk ambil mikot. Waktu tempuhnya hanya 10-15 menitan dari hotel kami menginap di Madinah. La sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah dengan menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam. La sharika lak labbaik labbaik. Suasana haru masih menyelimuti perjalanan kami menuju kota Mekah. Apalagi lantunan talbiyah terus dikumandangkan oleh seluruh jamaah. Rasanya sudah tidak sabar melewati fase demi fase ibadah umrohnya, memenuhi panggilannya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, setibanya di hotel, kami langsung diarahkan untuk makan malam dan istirahat sejenak. Agar ketika melanjutkan aktivitas ibadah umroh, badan sudah lebih fresh dan fit. Dan alhamdulillah pada pukul 12.30 malam jelang dini hari, akhirnya rombongan kami diarahkan ke Masjidil Haram untuk menuntaskan ibadah umroh, yaitu tawaf, sa'i, hingga tahallul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Setelah itu semuanya langsung istirahat sambil menunggu azan subuh. Dan alhamdulillah, seluruh rangkaian rukun dan wajib umroh telah kami tunaikan. Teman-teman doakan ya, semoga umroh kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Udah dulu ya liputan saya kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanur mutmainah. Tanur mutmainah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la